Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iqbal Aziz. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Oke, kali ini sahabat saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendapat Islam terhadap musik. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam selalu berperan penting dalam kehidupan manusia. Islam hadir untuk memberikan solusi terhadap problematika masyarakat, dan Islam selalu menanggapi teorema kehidupan masyarakat. Lalu, bagaimana Islam menanggapi musik? Musik merupakan salah satu bagian terpenting dalam masyarakat. Musik memiliki pengaruh besar dalam mengubah gaya hidup kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perubahan yang disebabkan oleh musik ada kalanya dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif. Dari sini Islam memandang sebagian musik ada yang boleh digunakan dan sebagian musik diharamkan oleh Islam. Kita melihat beberapa ulama memberikan pendapat bahwa musik itu boleh digunakan, dan sebagian ulama mengatakan bahwa musik itu haram. Oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana musik yang sebenarnya yang bisa digunakan dan musik yang tidak bisa digunakan. Sahabat Muslim sekalian, perlu kita ketahui ada 5 unsur yang menentukan boleh atau tidaknya penggunaan musik. Yang pertama yaitu hukum menaungkan lagu. Iya, lagu merupakan salah satu komponen dalam musik. Yang kedua, kapan musik itu digunakan. Yang ketiga, di mana musik itu digunakan. Dan yang keempat, siapa yang menggunakan musik. Dan yang terakhir, alat musik yang digunakan itu seperti apa. Oleh sebab itu, mari kita lihat dari 5 unsur tersebut apakah musik itu boleh digunakan atau tidak. Sahabat Muslim sekalian, dari 5 unsur tersebut kita ketahui bahwa apabila setiap unsur kita sandarkan kepada hal-hal yang buruk atau berbau negatif atau hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, maka hukum menggunakan musik tersebut adalah haram. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menggunakan semua unsur tersebut dalam bentuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang berhubungan dengan syar'i, maka hukum menggunakan musik tersebut adalah boleh. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk bisa memilih jenis musik apa yang dibolehkan dalam Islam. Saya Iqbal Aziz mengundurkan diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum.